Agus Suyanto, warga Kelurahan Cacaban Magelang, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di Jalan Raya Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu malam lalu. Kepada polisi, Agus mengaku saat melintas di jalan menurun dan menikung tajam, rem bus blong. Namun diketahui, Agus juga menggunakan rute yang bukan seharusnya. Akibat lalu lintas di Banyumas hingga Brebes macet, Agus mengambil rute melewati jalur Purwokerto, Purbalingga, Pemalang. Padahal rute yang harus dilewati adalah Purwokerto, Brebes, Tegal, Jakarta. Pengemudi bus sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal melanggar pasal 310 UULAJ ya ayat 234 UULJ nomor 22 tahun 2009. Ancaman hukumannya 6 tahun dengan denda 12 juta. Bus Handoyo jurusan Magelang Jakarta yang dikemudikan Agus membawa 42 penumpang dan 3 awak bus. 8 orang penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam peristiwa ini. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.